Terima kasih.
foto. Apa? Coba cari. Makan dah. Iya. Makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, ini kita lagi melakukan kegiatan di Pulau Butuh, Kecamatan Pampangan, dengan penaburan bibit ikan dan penanaman pohon. Ini Cak Maruski. Ya. Ini mau wawancara sebentar, Pak Kades. Cak Maruski, apa tujuan yang diharapkan dalam melakukan kegiatan tanam pohon ini? Tujuannya itu? Ya, terima kasih sebelumnya. Ini perkenalkan dulu Bapak Kepala Desa Pulau Betung. Ya. Kami di sini bersinergi bagaimana caranya agar sinergi alam itu bisa seimbang. Hmm. Karena mengapa kita ketahui bersama bahwa pada saat ini tumbuhan pohon-pohon sudah banyak yang habis. Dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan yang menanam sawit yang sangat luar biasa, khususnya di Kabupaten Oki ini. Dan di sini kita akan menyeimbangkan siklus alam agar mengapa kesejukan alam itu akan kembali kita rasakan. Dengan banyaknya pohon kita tanam, keseimbangan itu akan terus terjaga seperti itu. Ini Pak Kades, terus mau wawancara juga sih. Hal apa kira-kira atau saran apa kepada warga masyarakat setempat yang telah menerima bantuan penanaman pohon atau penaburan bibit ikan, ataukah masih ada ikan yang mau disetrum atau gimana itu, Cak, mana itu? Terima kasih kesempatan yang berkenan kepada kami. Jadi kami sebelumnya selaku kepala desa, adanya program ini sangat mendukung dan terima kasih. Dimana dalam hal penaburan benih ikan, ya karena di sini di daerah kita ini sudah agak rawan kehilangan bibit-bibit ikan. Jadi maksud harapan kami kepada yang sudah ikan yang sudah kami sebarkan, khususnya kepada masyarakat, kami himbau supaya tetap menjaga dan melestarikan, jangan sampai di kontek. Kalau bahasa kita di kontek, setrum itu kan utas, mati. Ya, sampaikan benih-benih yang kecil-kecil. Tapi kalaupun sudah besar, silakan dimanfaatkan. Bisa ditarami, dijari. Untuk keperluan masyarakat setempat juga. Ya, benar. Terus kepada bantuan-bantuan tanaman yang tadi, ya bibit-bibit yang sudah disini, pohon-pohon ini, kami juga sangat terima kasih karena daerah kita ini sudah agak tandus gitu. Ya. Jadi dengan adanya dan bibitnya akan kami tanam di rawa-rawa ataupun yang daerah hutan-hutan yang banyak sudah habis kayu-kayunya itu. Mudah-mudahan saja ini menahan erosi, ya menahan banjir. Jangan, kalaupun ada banjir, tidak akan kita, desa kita tidak akan terkena lagi banjir-banjir itu. Itu terima kasih. Ini Cak Maruski, ini pohon-pohon banyak dan bibit-bibit ikan itu, kalau saya boleh tahu, itu dari mana itu, Cak? Kita ini alhamdulillah dapat bantuan dari Majelis Fahmil Quran. Oh, Majelis MVQTP ya? Ya, dapat bantuan dari Majelis Fahmil Quran. Itu lebih kurang itu 22.000 pohon yang akan kita sebar di seluruh Kecamatan Pampangan. Lewat remaja masjidnya dan pengurus masjid di Kecamatan Pampangan.
Iya. Terima kasih itu saja yang dapat kami wawancara dari Pak Kades dan Ustaz Marzuki. Iya. Di Kecamatan Pampangan dalam kegiatan penanaman pohon dan penaburan lingkungan. Terima kasih, Cak Ustaz. Oke. Okay. Yuk kita ke sana. Yuk, kita langsung. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan berwawancara kepada